والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Akhwani ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai tafsir dari surat-surat pendek yang ada di dalam Juz Amma, Juz yang ke-30 dari Al-Quranul Karim. Karena kita memulainya dari belakang, sekarang kita sudah sampai pada surat An-Naba. Naam. Mana Ismail? Kemana tadi kamu? Hah? Kenapa di atas? Kan semestinya jadi imam. Imam tuh harus duluan. Kalau sudah datang waktunya sholat, turun. Taib. Duduknya depan sini. Seorang hafizul Quran mempunyai tanggung jawab yang besar memang dengan Al-Quran yang dibawanya. Hafizul Quran kalau cuma sekedar hafal ayat, nggak ada manfaatnya kalau tidak ada dalam pengamalan. Memang tanggung jawabnya besar. Dia menjadi imam, dia menjadi tauladan, menjadi orang yang semestinya lebih baik lagi. Ya. Karena Al-Quran itu bukan sekedar hanya dibaca, tetapi diamalkan. Maka sebagai seorang yang membawa Al-Quran, di antara perkara yang paling harus patut dijaganya adalah sholat. Ya. Apalagi kalau menjadi imam. Fahimta ya Ismail? Karena Al-Quran yang kita hafal itu di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujjatun laka aw alaik. Dia akan menjadi hujjah yang membelamu atau dia akan menjadi hujjah yang akan menghancurkanmu. Kalau kita tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupan, maka dia akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan kita. Ya. Tapi kalau kita mau mengamalkannya, menjadikannya sebagai kepribadian kita, menjadi orang yang lebih baik, tidak hanya sekedar menghafal ayatnya, tetapi juga diaplikasikan di dalam kehidupan, maka dia akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering sekali kita katakan, bedanya pondok Tahfidzul Quran yang ada di kalangan Ahlus Sunnah dengan yang ada di kalangan ahlul bid'ah adalah dalam hal pengamalan. Pondok Tahfidzul Quran yang ada di kalangan ahlul bid'ah, mereka menghafal Al-Quran, tetapi isi Al-Quran itu mereka injak-injak. Mereka menyelisihinya. Ya. Mereka tidak mengamalkannya. Ayat yang mereka baca justru berbeda jauh dengan kehidupan mereka dan pengamalan mereka.
sementara Ahlus Sunnah tidak. Apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut menjadi tuntunan di dalam kehidupan mereka. Ya, karena semboyan mereka adalah menegakkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, lanjutan dari pembahasan kita yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha laghwan wa la kidzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma la yamlikuuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruuhu wal malaa'ikatu shaffa. La yatakallamuuna illa man adzina lahur rahmaanu wa qaala shawaaba. Dzalikal yaumul haqq. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. الله سبحانه وتعالى berfirman, إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan. Hadaiqa wa a'naba. Kebun-kebun yang indah dan bidadari-bidadari. Kebun-kebun yang indah dan juga buah anggur. Wa kawa'iba atraba. Dan bidadari-bidadari yang indah tubuhnya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas yang penuh. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Tidaklah mereka mendengarkan padanya ucapan yang sia-sia dan tidak pula ucapan yang dusta. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang berkecukupan. Di dalam beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai kenikmatan-kenikmatan surga. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai ngerinya azab api nerakanya. Karena memang Al-Quran itu mathan, penyebutannya selalu berganda. Makanya kalau kita memperhatikan ayat, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, apabila Allah sudah berbicara tentang siksa api neraka Allah, maka sebagai pasangannya, selalu Allah akan bercerita tentang indahnya surga. Ya. Sebagaimana di dalam surat ini. Di tempat yang lain di dalam Al-Quran, ketika Allah sudah berbicara tentang indahnya surga, maka pasti Allah akan berbicara tentang ngerinya api neraka. Kalau Allah berbicara tentang orang-orang yang baik, pasti Allah akan berbicara tentang orang-orang yang buruk. Kalau Allah berbicara tentang kaum mukminin, pasti Allah akan berbicara tentang orang-orang kafir. Kalau Allah menyebutkan tentang yang benar, al-haq, pasti Allah akan menyebutkan tentang al-batil. Selalu begitu. Ya. Karena Al-Quran itu mathani. Penyebutan-penyebutannya berganda. Ya. Allah jadikan sepasang.
Dan apa rahasianya? Kenapa setiap kali Allah berbicara tentang surga, niscaya Allah akan berbicara tentang api neraka dan juga sebaliknya? Supaya seorang hamba di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada di antara ar-raja wal khauf. Ya. Seorang hamba bisa mengibadahi Allah di antara pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rahmatnya dan juga surganya, dan al-khawf, adanya rasa takut kepada Allah dan siksanya. Ya. Karena dua hal ini harus ada pada diri seorang hamba, tidak boleh timpang. Kita sudah menjelaskan bahwa seorang hamba di dalam mengibadahi Allah harus mempunyai tiga hal. Apa saja itu? Al-mahabbah, yaitu rasa cinta, kemudian ar-raja, pengharapan, dan juga al-khawf, rasa takut. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengibaratkannya seperti burung. Al-mahabbah itu adalah kepalanya, inti dari kehidupan sebuah ibadah. Nyawanya itu adalah al-mahabbah, rasa cinta. Ya. Sedangkan ar-raja dan al-khauf, pengharapan dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kedua sayapnya. Makanya dikatakan oleh sebagian salaf, man 'abadallaha bir-raja dunal khauf, barang siapa yang mengibadahi Allah hanya dengan pengharapan saja tanpa ada rasa takut, fahuwa murji, ya. Maka dia adalah seorang murji'ah, ya. Karena tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengharapannya saja yang besar, sehingga dia tidak mempedulikan ancaman-ancaman dan siksa Allah. Sampai-sampai orang murji'ah itu mengatakan bahwasanya keimanan itu hanya satu dan tidak bertambah dan tidak berkurang. Seorang kalau sudah mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka dia sempurna imannya walaupun dia melakukan keburukan yang manapun. Karena keburukan dan kemaksiatan tidak akan berpengaruh kepada imannya. Sehingga sampai yang ekstrim di antara mereka mengatakan bahwa imannya malaikat sama dengan imannya orang-orang yang fasik. Ya. Imannya Abu Bakar sama dengan imannya orang-orang yang berlaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu hanya satu saja, kata mereka. Tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak akan terpengaruh dengan keburukan dan kemaksiatan kepada Allah. Sehingga dengan pernyataan mereka yang seperti ini, mereka akan menghapus sekian banyak ayat, akan menutupi sekian banyak ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang ancaman-ancaman Allah, ya, siksa api neraka Allah, dan juga habisnya, berkurangnya iman orang yang berbuat buruk dan kemaksiatan kepada Allah. Karena hanya melihat di sebelah sisi saja. Dan jelas ucapan mereka adalah ucapan yang batil, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin orang yang baik sama dengan orang yang buruk, orang yang taat sama dengan orang yang bermaksiat? Afana ja'alul muslimina kal mujrimin, kata Allah. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang berpasrah diri sama seperti orang-orang yang berbuat dosa? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana cara kalian menghukuminya? Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Tidak akan mungkin sama antara yang baik dengan yang buruk. Sementara wa man abadallaha bil khauf dunar raja, barang siapa yang hanya mengibadahi Allah dengan rasa takut saja tanpa ada pengharapan kepada Allah,
fahuwa khariji, maka dia akan menjadi seorang khawarij, ya, yang ekstrim, yang berlebihan di dalam beragama, sehingga manusia itu harus selalu sempurna bagi dirinya. Ya, seorang tidak boleh punya dosa. Seorang yang melakukan dosa, salah satu kemaksiatan kepada Allah, yang mengandung dosa besar kepada Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Karena hanya mengambil dalil-dalil tentang ancaman Allah. Ya, ngerinya siksa Allah, ngerinya api neraka Allah. Ya. Sehingga tidak ada yang boleh jatuh ke dalam kemaksiatan. Begitu dia jatuh, maka dia kafir, keluar dari Islam. Bahkan sampai mereka menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya. Ya. Dan ini yang terjadi pada orang-orang Khawarij. Gampang mengkafirkan kaum muslimin hanya karena perbuatan dosa maksiat. Ya. Sampai-sampai yang ekstrim di antara mereka mengkafirkan manusia tidak hanya dengan dosa besar, bahkan walaupun dengan dosa kecil. Nah, bahkan lebih daripada itu, mereka telah mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semacam Ali bin Abi Thalib, Amr bin Al-As, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat yang bersama mereka. Ya, karena saking ekstrimnya mereka ini. Nah, hanya melihat kepada sisi al-khauf, rasa takut, tetapi menutup mata dari ar-roja, pengharapan, adanya ayat-ayat, hadis-hadis yang memberikan pengharapan kepada seorang hamba. Makanya ini harus ada, harus seimbang, tidak boleh timpang. Kalau kita mempunyai ar-roja, harus mempunyai al-khauf. Seorang mengibadahi Allah antara roja dan khauf, pengharapan kepada Allah dan rasa takut kepadanya. Nah, pengharapan akan rahmatnya, takut terhadap siksanya. Pengharapan akan surganya, takut akan api nerakanya. Kemudian juga dikatakan oleh sebagian salaf, wa man abadallaha bil mahabbati dunar raja'i wal khauf, barang siapa yang hanya mengibadahi Allah dengan rasa cinta saja, tanpa adanya pengharapan dan tanpa adanya rasa takut, maka fahuwa sufi, maka dia seorang yang sufi. Ya. Dia seorang yang sufi, karena orang sufi itu mengibadahi Allah hanya dengan rasa cinta saja. Sampai-sampai sebagian mereka yang berpemahaman seperti ini mengatakan, ya Allah, apabila aku mengibadahimu hanya karena takut kepada api nerakamu, masukkan aku ke dalamnya. Kalau aku mengibadahimu karena menginginkan surgamu, kunci surgamu daripada aku. Ya. Karena dia mengibadahi Allah sebab rasa cinta kepada Allah, hanya menginginkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini batil. Ya. Pernyataan batil yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang memberitakan kepada kita tentang indahnya surga dan memberikan motivasi untuk kita beramal, beribadah kepada Allah untuk mencapai surga tersebut. Ya. Dan sebaliknya, betapa banyak ayat dan juga hadis yang mengancam kita dengan api neraka supaya kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Ya. Dan mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan di antaranya adalah ayat yang ada di dalam surat An-Naba ini. Ya. Maka seorang ahlus sunnah dikatakan oleh as-salaf, wa man 'abadallaha
bil mahabbati war raja'i wal khaufi fahuwa sunni. Ya. Barang siapa yang mengibadahi Allah dengan rasa cinta dan juga pengharapan serta takut kepada Allah, maka dialah ahlus sunnah. Ya. Maka ahlus sunnah itu ibadahnya sebagai nyawa daripada ibadah tersebut adalah rasa cinta. Ruhul ibadah yang membuat ibadah mereka itu sangat indah dan mereka menikmatinya karena ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka selalu termotivasi untuk melakukan ibadah kepada Allah karena adanya pengharapan. Pengharapan akan ridha Allah dan masuk ke dalam surganya. Dan mereka akan berhati-hati dari setiap perkara yang bisa membinasakan dan membatalkan ibadah mereka, karena mereka ada al-khauf, rasa takut akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takut kepada api neraka. Maka ini pembahasan akidah yang sangat penting difahami oleh setiap penuntut ilmu, sehingga mereka selalu berada antara rasa cinta, pengharapan, dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat di sini Allah menyatakan inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, ada keberuntungan. Mafaza secara timbangan katanya ini adalah tempat dan juga waktu keberuntungan. Ya. Yeah. Tempat keberuntungan mereka adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu keberuntungan mereka adalah hari akhirat ketika mereka berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Siapakah yang mendapatkan keberuntungan ini? Allah menyatakan inna lil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada keberuntungan. Tempat yang beruntung yaitu surga Allah dan waktu yang beruntung yaitu di akhirat kelak. Dan siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kata ittaqa yattaqi yang artinya bertakwa diambil dari kata waqa yaqi. Ya, ittaqa yattaqi itu kan sudah ada secara timbangan bahasa, secara timbangan kata dalam ilmu sharf, itu sudah ada tambahan hurufnya. Tidak lagi hanya huruf asli dari kata tersebut. Ya. Maka timbangan aslinya dari waqa yaqi. Itu bentuk kata aslinya. Wiqayah. Artinya waqa yaqi melindungi. Wiqayah perlindungan. Maka artinya ittaqa yattaqi yang biasa diartikan dengan bertakwa artinya orang yang berlindung. Ya, orang yang mengambil perlindungan. Yang mereka berhati-hati. Dari apa mereka mengambil perlindungan dan berhati-hati? Dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya. Ya. Ini kalau melihat dari sisi asal katanya. Secara bahasa. Adapun di dalam syariat orang yang bertakwa itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, at-taqwa yaitu fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku ma nahallahu an. Takwa itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan biasanya sebuah definisi bahasa ada korelasinya, ada hubungannya dengan definisi secara istilah.
Ya. Maka hubungan antara definisi secara bahasa dan secara istilah di sini, orang-orang yang mengambil perlindungan dan berhati-hati dari siksa Allah, maka mereka akan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka itulah orang yang bertakwa. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa ini, di akhirat kala akan mendapatkan keberuntungan, mafaz, ya, tempat yang beruntung dan waktu yang beruntung. Di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang bertakwa terkadang diperintah oleh Allah untuk bertakwa kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berhati-hati terhadap Allah. Terkadang Allah perintahkan untuk berhati-hati dari yaumil hisab, hari pembalasan. Terkadang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa, berhati-hati dari api nerakanya. Ya. Seperti kata Allah di dalam surat, firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 130, wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar. Allah menyatakan, bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian beruntung, dan bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada api nerakanya. Berhati-hatilah kalian dan berlindunglah kalian dari api nerakanya. Terkadang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan berhati-hatilah kalian, berlindunglah kalian dari suatu hari yang niscaya kalian akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi terkadang takwa itu diperintahkan kita bertakwa kepada Allah. Terkadang perintahnya untuk bertakwa, berhati-hati, berlindung dari hari pembalasan. Terkadang Allah perintahkan kita untuk bertakwa, mencari perlindungan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan dari tiga perintah takwa ini, intinya sama, yaitu setiap hamba hendaknya menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siksanya, dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi maksudnya satu, walaupun perintahnya terkadang bertakwa kepada Allah, ya, atau bertakwa, berhati-hati dan berlindung dari api nerakanya, atau berhati-hati dan bertakwa mencari perlindungan pada hari pembalasan ketika kita dihisab, tujuannya satu, agar kita mau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, dan sebenarnya apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, mulai dari firman Allah, innalil muttaqina mafaza, sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada keberuntungan, dan selanjutnya ini yang Allah bicarakan adalah tentang keberuntungan akhirat. Dan sebenarnya bagi orang-orang yang bertakwa ada dua keberuntungan. Tidak hanya keberuntungan akhirat seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Ya. Keberuntungan lain, bahwa orang-orang yang bertakwa itu juga mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan mereka ketika di dunia. Ya. Jadi keberuntungan mereka dua. Akhirat, itu nanti, dan sekarang keberuntungan yang nyata yaitu keberuntungan dalam kehidupan dunia. Makanya datang ayat-ayat yang membicarakan hal tersebut di dalam surat-surat yang lain. Seperti misalnya firman Allah di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Allah menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari setiap masalahnya, dari setiap problemnya, dari setiap kesulitannya. Apapun yang dia hadapi di dalam kehidupan ini, selama dia bertakwa kepada Allah, Allah janjikan yaja'al lahu makhraja. Allah jadikan untuknya jalan keluar. Itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Selama dia mau bertakwa kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Dan pasti Allah beri dia rezeki dari arah yang bahkan dia tidak mengiranya. Orang yang bertakwa itu rezekinya dari mana-mana. Ya. Bahkan dari arah yang tadi sebelumnya dia tidak menyangkanya bahwa rezeki yang Allah datangkan kepadanya dari situ. Ya. Karena besarnya keberkahan hidup bagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang selanjutnya Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya menjadi mudah. Maka setiap kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan itu karena kita kurang bertakwa kepada Allah. Ketika kita mulai melupakan Allah, mengabaikan agamanya, mulai kita tidak serius di dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apalagi kita tidak menjaga dengan baik komunikasi dengannya melalui salat yang kita jaga dan kita perhatikan, maka pasti akan terjadi kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan di dalam hidup kita. Akan terjadi masalah-masalah di dalam hidup kita. Karena Allah menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah jadikan segala urusannya menjadi mudah. Kalau kita dagang, kok sulit? Banyak masalahnya, berarti kita kurang bertakwa. Ya. Kalau kita berbisnis, kok bisnisnya rugi, berarti kita kurang bertakwa. Setiap masalah yang kita hadapi, kalau terjadi padanya kesulitan, kepayahan, masalah atau problem, berarti kita kurang bertakwa atau bahkan mungkin jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah ini enggak ada. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Ya. Dan Allah sudah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah menyatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard." Kalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Jadi yang membuat negeri kita, bangsa kita dan negara kita ini banyak masalahnya, banyak problemnya, banyak ributnya, banyak onarnya, banyak perselisihannya, pertikaiannya, ya, banyak krisisnya, karena memang orang di negeri ini kurang bertakwa kepada Allah, atau mungkin bahkan jauh dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keberuntungan dunia. Nah, keberuntungan akhirat, apa yang Allah janjikan di dalam surganya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada dua keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu keberkahan hidup di dunia ini, yang kedua, janji kenikmatan-kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, hadaiqa wa a'naba. Apa keberuntungan yang Allah maksud? Yaitu kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Hadaiqa wa a'naba. Ada kebun-kebun yang indah, wa a'nab, dan buah-buah anggur. Nah, buah anggur adalah bahagian dari kebun-kebun yang indah tersebut. Nah, jadi mereka akan menempati tempat yang sangat indah. Ya, kebun-kebun yang rindang, yang indah, bebuahan-bebuahan yang sangat nikmat.
dan apa yang ada di dalam surga dari pernyataan Allah, hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun yang indah dan anggur-anggur, menunjukkan bahwa di dalam surga itu bisa jadi, bukan bisa jadi, bahkan Allah beritakan di dalam Al-Quran mempunyai nama yang sama dengan apa yang kita ketahui di dunia. Kalau di dunia ada anggur, di sana juga ada anggur. Ya, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa yang tentunya dengan apa yang yang bisa difahami oleh manusia. Hanya saja perbedaan antara apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di dalam surga. Kalau di dunia, anggur yang ada di dunia, kenikmatannya terbatas. Bahkan ada juga anggur yang bosok, yang tidak nikmat. Ya. Sedangkan kenikmatan anggur surga itu kenikmatan yang berada pada puncaknya. Ya. Nama boleh sama, tapi rasanya beda. Nah, maka apa yang ada di dalam surga itu seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Kenikmatannya, karena saking nikmatnya, tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan tidak terbetik kenikmatannya tersebut di dalam hati manusia. Ini tentang hakikatnya. Namanya boleh sama, tapi hakikatnya jauh sekali. Yang ada di dalam surga itu kenikmatan yang tiada tara, tiada tanding, baik makanannya, minumannya, ya, pasangan hidupnya, tempat tinggalnya, pasarnya, semuanya. Ya, walaupun namanya sama seperti yang ada di dunia, tetapi hakikatnya berbeda. Ya. Karena segala apa yang ada di dalam surga, kenikmatannya sempurna. Toi. Wa kawa'iba atraba. Dan bidadari-bidadari, kawa'ib, itu bidadari-bidadari yang indah bentuk tubuhnya. Atraba, sebetulnya, kawa'ib itu ada makna yang lebih spesifik, tapi saya tidak sebutkan di sini karena masih ada yang kurang umur. Ya, paham ya maksudnya? Taib. Dan atraba itu artinya adalah yang sebaya. Jadi bidadari-bidadari yang ada di dalam surga di samping tubuhnya indah, juga umurnya sebaya. Tidak ada yang lebih tua, tidak ada yang lebih muda. Semuanya sama. Semuanya satu usia. Nah. Yaitu pada usia yang terbaik pada diri seorang manusia. Usia para penduduk surga itu antara 30 tahun sampai 33 tahun. Sebagaimana yang diberitakan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Tadi sudah disebutkan makanannya. Lalu disebutkan tentang pasangannya di dalam surga. Sekarang disebutkan oleh Allah tentang minumannya. Wa ka'san dihaqa. Dan gelas yang penuh. Dihaqa, ay mumtali'ah. Ya, gelas-gelas yang penuh. Yaitu penuh dengan khamer-khamer surga. Dan minuman-minuman surga yang lain. Dan tentunya seperti yang kita sebutkan tadi, meskipun namanya sama tetapi hakikatnya berbeda. Ya. Kalau khamer dunia itu enggak enak. Enak enggak sih khamer dunia itu? Hah? Sebagian orang bilang enggak enak. Saya enggak tahu gimana.
karena memang enggak pernah nyoba. Ya, tapi kata sebagian orang yang pernah mencobanya tidak enak. Ya. Mereka meminum, makanya kan mereka minumnya itu enggak dinikmati seperti orang minum kopi kan. Orang minum kopi kan dinikmati gitu. Diseruput. Tapi kalau orang minum khamer itu kayak orang menenggaknya dengan cepat. Langsung gitu. Enggak ada dinikmati kayak nyeruput kopi. Ada orang minum khamer dinikmati kayak nyeruput kopi, enggak ada. Tapi meminumnya dengan cepat karena asalnya enggak enak. Mereka meminumnya ada yang alasannya untuk menghangatkan tubuh lah. Ya. Tapi banyak yang meminumnya karena gaya-gayaan aja gitu. Karena ngerasa gimana kalau dia sudah minum khamer. Ya padahal sebetulnya rasanya juga enggak enak. Ya. Terlebih lagi minum khamer dengan khamer dunia itu memabukkan, membuat kepalanya pusing dan kesadarannya bisa hilang. Akalnya bisa tertutup. Ya, makanya disebut kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu khamrin haram, dan setiap khamr adalah haram. Nah, karena memabukkan menghilangkan ingatan. Makanya banyak orang yang teler akhirnya ndlosor di dalam got. Iya kan? Kalau sudah seperti itu kayaknya dia sudah wah paling jago sudah. Nah. Ini khamr dunia. Tapi khamr akhirat tidak. Khamr akhirat ini minuman yang sangat lezat. Ya, tidak memusingkan. Tidak memabukkan. Ya, tidak ada dampaknya yang negatif. Rasanya enak. Ya, karena segala apa yang ada di dalam surga itu mengandung kenikmatan yang tiada tara, yang tiada tanding. Jadi tidak bisa dibayangkan seperti khamr dunia. Namanya saja yang sama, tapi hakikatnya berbeda. 6. Wa ka'san dihaqa, dan gelas yang penuh. Maksudnya penuh dengan minuman khamr dari khamr surga maupun minuman-minuman yang lain. Karena Allah beritakan di dalam Al-Qur'anul Karim ya bahwa di dalam surga kelak kata Allah fiha anharu min ma'in ghairi asin, ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'um, ada sungai-sungai yang airnya tidak berubah, ada sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, wa anharun min khamrin ladzatan lisyaribin, dan ada sungai-sungai dari khamr yang sangat nikmat bagi orang yang meminumnya, wa anharun min asalin musaffa, ada sungai-sungai dari madu yang murni, ada air murni, ada sungai yang isinya air murni, ada sungai yang isinya susu, ada sungai yang isinya khamr, ada sungai yang isinya madu. Dan sungai surga itu tidak ada lubangnya. Seperti yang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sungai itu berada di atas daratan. Dan airnya tidak meluber, tidak melimpah kemana-mana. Tetap tertahan di sungai tersebut. Yaitu semua ada di dalam surga dengan kuasa Allah. Ya, jangan kita bayangkan seperti sungai-sungai yang ada di dunia. Sudah kita katakan tadi, namanya sama tapi hakikatnya beda. Nah. Ya, kalau kita mau tahu hakikatnya, ya nanti di surga. Meninggal dulu. Ya, karena seorang tidak akan mungkin masuk ke dalam surga tanpa dia meninggal dunia. Karena alam akhirat adanya setelah seorang meninggal dunia, kemudian terjadinya hari kiamat yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman ketika dia diberi nikmat oleh Allah di dalam kuburnya, dia sudah bisa menyaksikan tempatnya di dalam surga yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang mati syahid
ya, maka rohnya atau nyawanya akan berada pada paruh-paruh burung dari burung-burung surga yang membawanya bersenang-senang di dalam taman-taman surga sebelum datangnya hari kiamat. Nah, qala wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidaklah mendengarkan di dalam surga itu lagwan wala kidzaba, ucapan yang lahu, ucapan yang sia-sia. Maksudnya sia-sia di sini ucapan yang batil, yang tidak ada kebaikan padanya. Ucapan-ucapan penduduk surga itu isinya penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemanfaatan. Ucapan-ucapan indah yang tidak ada di dalamnya kebatilan sedikit pun, tidak ada nuansa keburukan di dalam ucapan mereka. Isinya adalah kalimat-kalimat indah yang sangat enak untuk didengar. Ucapan-ucapan mereka tidak mengandung lagu, sesuatu yang batil dan sia-sia. Tidak seperti ucapan para penduduk dunia yang penuh dengan ucapan sia-sia, bahkan mengandung kebatilan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, minimalnya ucapan kita ini, kalau tidak kebaikan, ya hal yang tidak bermanfaat. Walaupun mungkin tidak mengandung kebatilan yang dimurka oleh Allah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "falyakul khairan aw liyasmut," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Karena banyak orang yang akan dijerongkokkan oleh Allah ke dalam api neraka karena akibat dari ulah lisan-lisan mereka. Maka pesan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Amsik 'alaika hadza." Ya, beliau memegang lidahnya, "Tahanlah olehmu ini," yaitu al-lisan. Ucapkanlah yang baik atau diam. Nah, para penduduk surga, mereka tidak akan mendengarkan padanya ucapan yang sia-sia, yang mengandung kebatilan dan tidak ada kebaikannya. Wala kidzaba, dan tidak pula ucapan-ucapan dusta. Ucapan-ucapan yang dusta. Bagaimana ucapan yang dusta? Ucapan yang menyelisihi realita, itu ucapan dusta namanya. Kalau laghun itu adalah ucapan yang mengandung kebatilan atau ucapan yang tidak ada kebaikan padanya, tidak ada kemanfaatan padanya. Maka itu disebut dengan laghun, sia-sia. Jadi ucapan sia-sia itu bisa yang merupakan ucapan yang mengandung kebatilan atau ucapan yang tidak ada kebaikannya, tidak ada manfaatnya. Sedangkan kidzaba, ucapan dusta, yaitu ucapan yang menyelisihi realita, itu disebut dengan ucapan yang dusta. Ini tidak ada lagi di dalam surga. Semua ucapan penduduk surga itu baik, indah, mengandung kebaikan, mengandung kemanfaatan. Nah, mereka akan duduk di atas dipan-dipan mereka yang nikmat. Mereka saling berhadap-hadapan. Tidak ada di dalam dada mereka saling iri, saling dengki di antara mereka. Mereka akan berbincang-bincang sebagai sesama saudara-saudara yang beriman. Dan mereka menikmati keindahan surga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Allah yang telah memasukkan mereka ke dalam surga tersebut.
Mereka juga berbincang-bincang tentang bagaimana teman-teman mereka yang berpaling dari Allah pada akhirnya masuk ke dalam api neraka dan mendapatkan siksa yang mengerikan. Taib. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Semua itu adalah balasan dari Rabbmu sebagai pemberian yang berkecukupan. Ya. Semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari amalan perbuatan mereka, dan sehingga mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Seperti keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa seorang hamba itu masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, bukan karena amal dan ibadahnya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga karena amalnya, karena ibadahnya. Ya. Karena tidak ada seorang yang pantas mendapatkan surga kalau surga itu sebagai imbalan dari ibadahnya. Karena ibadah kita ini ya tidak seberapa. Udahlah ibadahnya enggak seberapa. Terus kalaupun ibadah dipenuhi dengan kekurangan, ya, kelemahan, ya, ibadahnya juga tidak perfect, sedang ibadah pun kadang kita masih memikirkan yang lain, kok gitu mau dibalas dengan surga? Surga itu kenikmatannya tiada tara. Ya. Kalau dipikir-pikir mau dibandingkan, kalau memang surga itu sebagai balasan dari amal ibadah kita semata-mata, tidak pantas kita mendapatkannya. Dari sisi mana ibadah kita pantas untuk mendapatkan surga? Kita sholat aja kadang ya, kayak gitulah sholatnya. Ya, bahkan di tengah-tengah sholat kita masih mengingat yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita itu gak seberapa, gak pantas untuk mendapatkan surga. Tapi akhirnya tetap Allah berikan balasan dari orang-orang yang berbuat kebaikan, yang beramal karena Allah, karena semua itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seorang itu tidak masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak pula engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ana. Bahkan aku. Ya, artinya beliau pun tidak masuk surga karena amal beliau, karena ibadah beliau. Padahal ibadahnya Nabi kan luar biasa. Puasanya saja selain Ramadan adalah puasa wisal yang dilakukan oleh Nabi. Apa puasa wisal? Puasa beberapa hari tanpa berbuka siang dan malam. Ya. Yang memang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh dilakukan oleh umat beliau. Diistilahkan dengan puasa al-wisal, puasa beberapa hari tanpa buka siang dan malam. Nah, sementara sholat beliau, kalau sholat yang wajib sudah jelas, ya. Sedangkan sholat malamnya, bagaimana sholat malamnya Nabi? Hatta tatafattar qadama, sampai kedua kakinya itu bengkak-bengkak dan pecah. Ya. Ibadahnya Nabi itu luar biasa. Bahkan ketika para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan tidak pula engkau wahai Rasulullah, engkau tidak masuk surga karena amal ibadahmu. Kata Nabi, wala ana, aku pun tidak. Aku pun tidak masuk surga karena amal ibadahku. Ya. Walakin yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Tetapi Allah telah meliputiku dengan rahmatnya dan keutamaannya. Jadi kata para ulama, seorang itu masuk surga karena rahmat Allah dan keutamaan Allah. Cuma untuk dia mendapatkan rahmat dan keutamaan Allah ini, dia harus ibadah. Jangan kemudian berpikir, ah,
ternyata yang memasukkan kita ke surga itu bukan karena amal ibadah kita. Kalau gitu enggak usah ibadah. Ya tunggu aja rahmat Allah. Ya itu salah. Ya. Yang membuat kita masuk ke dalam surga adalah rahmat dan keutamaan Allah, tetapi untuk mencapainya kita harus ibadah. Itu mau tidak mau. Karena sebab untuk mendapatkan rahmat Allah adalah beribadah kepadanya. Ya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Nah, mana yang lebih berat, melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan? Ini sudah kita pelajari. Antum, meninggalkan perintah. Kenapa? Kok meninggalkan perintah? Meninggalkan perintah nggak ada berat-beratnya, malah mudah. Kenapa? Nah, siapa yang jawab? Ah, Mas Marna? Ada empat golongan manusia, udah benar. Tapi rinciannya kayaknya bakal banyak salahnya deh. Ah, siapa yang bantu? Siapa yang memperincinya? Ismail? Nah, manusia ada empat golongan dalam hal ini. Ya. Ada orang yang baginya kedua hal tersebut mudah, baik dalam melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan. Dan ini adalah manusia terbaik, manusia yang bertakwa kepada Allah. Memang di dalam dirinya ada kekuatan, cinta kepada ibadah, dan takut akan ancaman siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada kekuatan al-iqdam wal-ihjam, kekuatan untuk selalu termotivasi beribadah kepada Allah dan mampu menahan diri dari kemaksiatan, ya, sehingga dia tidak selera untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada golongan manusia yang mudah baginya ibadah kepada Allah karena dia mempunyai semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berat bagi dia untuk meninggalkan maksiat. Ya. Melawan hawa nafsu itu sesuatu yang berat baginya. Dia hanya mempunyai kekuatan untuk beribadah kepada Allah, tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk menahan diri dari syahwat dan hawa nafsu. Ya, orang seperti ini, ya, dia sholat, dia puasa, dia baca Al-Quran, bahkan mungkin dia menghafal Al-Quran, ya, menghafal hadis-hadis, rajin ikut taklim, tapi begitu giliran dia digoda oleh syaitan, dia juga gampang bermaksiat, gitu, ya, dia akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, ya, berdusta, ya mungkin bisa juga mencuri, ya, terkadang dia melakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia hanya mempunyai satu kekuatan, yaitu kekuatan termotivasi beribadah, tetapi tidak mempunyai kekuatan melawan syahwat dan
hawa nafsu. Ada orang yang tipenya seperti ini. Bagi orang yang seperti ini, meninggalkan maksiat hal yang berat untuknya. Tapi mau tidak mau, kalau dia ingin selamat di hadapan Allah, dia harus melawannya. Dia harus berusaha seberat apapun, melatih diri untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ada golongan yang ketiga sebaliknya. Ada orang yang memang gak suka bermaksiat. Ya, memang orangnya itu dari dulu lurus, gak suka neko-neko, gak suka macam-macam. Gitu. Maksiat itu dia gak senang. Tapi kalau diajak untuk ibadah, malesnya minta ampun, nemen. Sholat ya males, puasa ya apalagi, baca Quran ya gak usah tanya, gitu. Males ibadah kepada Allah. Karena dia juga mempunyai satu kekuatan. Kekuatan untuk menahan diri dari kemaksiatan, meninggalkan syahwat dan hawa nafsu, tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk termotivasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang seperti ini, melaksanakan perintah itu lebih berat daripada meninggalkan maksiat. Ya, kalau sekedar untuk meninggalkan maksiat, bagi dia gampang, karena memang dia nggak suka yang macam-macam. Orangnya dari dulu memang lempeng-lempeng aja dari sisi itu. Tapi untuk ibadah berat sekali. Ada juga yang tipenya seperti ini. Nah, ada yang enggak kedua-duanya. Melaksanakan perintah ya berat, meninggalkan maksiat ya berat. Dan ini manusia yang paling buruk, dan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, inilah jenis golongan manusia yang paling banyak. Ya, yang berat untuknya melaksanakan perintah Allah dan juga berat untuknya meninggalkan kemaksiatan. Ini tipe yang paling banyak. Tipe yang paling sedikit, golongan yang paling sedikit, yang mana? Yang pertama, yaitu orang yang termotivasi untuk selalu beribadah kepada Allah dan mempunyai kekuatan untuk menahan diri dari syahwat dan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.